siapa hal tu? Okey, geng. Aku ada barang baik ni. TikTok Shop, mari. Meh, aku unboxing dulu. Kejap, ya, Nobita. Okey, ni dia. Pemangin wireless muda alih. Dia nampak kecil, tapi banyak benda dia boleh pump. So, kat sini pula dia beritahu feature-features yang ada dekat pump ni. Padu umat. Macam biasa, dia didatangkan dengan user manual ni. Make sure korang baca dulu sebelum pakai. Barang kedua, dia bagi tube pump ni. Cocok dekat pump kau dulu. Lepas tu, baru kau boleh mengepump. Macam mana nak guna, kejap lagi aku tunjuk. Ui, ketiga, kepala-kepala nut ni. Aku kenal nut bola tu je. Yang lain tu entahlah. Lepas tu, USB ni. Untuk charge lah, apa lagi. Yang terakhir, pengepump tu lah. Takkanlah payung pula dia letak dalam tu. Jap aku on, aku tunjuk kat kau. Apa sal tak menyala pula dah. Bateri kosong rupanya. Ha, kau tunggu aku charge sampai penuh jap. Later that same evening. And we're back to my channel. Pump ni aku memang recommend untuk kau beli bagi dekat kaum wanita. Sebab apa? Dekat sini dia dah ada preset untuk pump kereta ke motor ke. Dia tinggal pilih lepas tu terus pump. Yelah, kalau kat tengah-tengah jalan, kalau tiba-tiba tayar dia pancit, kau tergamak ke nak tengok dia orang pump pakai kaki, pakai tangan? Berkicap weh. Ni pun dia siap ada lampu. Oh, in case kalau kena tengah malam boleh pakai. Ha, yang tube tadi cocok macam ni je. Pada suatu hari, terlihat seorang pemandu wanita berhenti di bahu jalan. Asal-asal. Ish, kau ni aku tak habis cerita lagi. Dia terkejut apabila menyedari tayar hadapan keretanya pancit. Ayah, potong siau ni. Songsi bahaya. Apa kau mengawut ni, aku tepuk kau orang. Cuaca sangat panas, tapi apakan daya, terpaksalah pam guna tangan. Aku pun datanglah menyelamat. Kenapa tak beli wireless pam ni je kan senang? Pancing. Tayar akak ni langgar apa? Sampai pancit macam ni, mesti saya check jap. Manalah punca dia? Ui, apa pula ni? Takkanlah ni punca dia? Comel lawak ni. Meh, aku tunjukkan kau macam mana cara untuk gunakan wireless pump ni. First, kau pilih mod untuk kereta. And pilih pressure yang bersesuaian dengan saiz tayar kau. Selepas itu, sambungkan hose pump ni dekat nut tayar. Macam tu je. So, yang dekat skrin ni sekarang, ialah isi padu angin yang ada dekat dalam tayar kau. Tekan sekali butang power tu, tak payah tekan lama, tekan kejap je. Lepas tu, dia terus pump. Yang lampu tu akan nyala secara automatik bila kau pump. Sangat berguna pada waktu malam. Tak adalah kau terhege-hege nak cari nut tayar tu. Bagus kan? Ni pula ceritanya kalau tayar kau bocor tak boleh pump. Nak tukar tayar spare, tapi tayar spare tak ada angin. Ni bukan setakat perempuan je, kadang-kadang laki pun lupa nak check. Kantoi. Ya mak, kejap lagi balik. Bukan setakat itu sahaja. Bola, pelampung, basikal, semua benda lah boleh pump. Kalau kau berminat nak beli pump ni, kau nampak link TikTok Shop yang ada dekat kiri tu. Ya, yang gambar beg tu. Boleh tekan situ dan buat pembelian. Mantap, oi.